Nasib rakyat terus mendapat perhatian Malaysia. Terbaru, 10 lagi ambulans wakaf diserahkan kepada penduduk Gaza hasil usaha Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM dengan kerjasama Miles of Smiles untuk dimanfaatkan penduduk di sana. Menurut Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, usaha berterusan MAPIM itu sentiasa dialu-alukan bagi membantu rakyat Palestin yang menghadapi musibah yang amat berat. Dan ini adalah kesinambungan daripada sumbangan-sumbangan MAPIM sebelum ini. Sebelum ini sudah ada sejumlah ambulans yang dihantar ke sana. Sudah ada 10 buah masjid yang dibina. Lebih 140 buah rumah sudah dibina. Dan mereka juga telah menaja sebilangan pelajar ke universiti. Itu antara sumbangan murni yang telah MAPIM sampaikan. Beliau dalam pada itu berkata, selain Palestin, pihaknya juga akan bekerjasama dengan MAPIM untuk memperkukuh misi bantuan kemanusiaan ke negara bergolak lain. Pihaknya juga merancang untuk melibatkan penjawat awam dan swasta melalui Malaysian Technical Cooperation Program MTCP untuk melahirkan kumpulan aktivis kemanusiaan yang baharu. Datuk Saifuddin berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan majlis penyerahan 10 ambulans berkenaan di Wisma MAPIM. Turut hadir Presiden MAPIM Muhammad Azmi Abdul Hamid dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Sani Arabi. Adapun yang Gaza dan juga projek yang lain yang disebut tadi itu akan berterusan. Tetapi saya kira kalau boleh bersama dengan pihak kerajaan untuk bergabung, saya kira imejnya akan jadi lebih besar dan lebih di endorse oleh diperakui oleh badan-badan antarabangsa seperti UN dan juga OIC dan lain-lain.